Assalamualaikum. Salam. Sudah Kak. Dibariskan anggotanya. Ya segera. Salam Komando. Wuha. Salam Komando. Wuha. MTS mana? Kami semua. Langsung menyesuaikan barisannya. Ini dari mana? MA mana? Oke, Kak Selamat. Dari mana Kak? Dari Sing. Penggalang. Kak Selamat. MTS. Berbagi rasa. Baik, saya dari Huda. MA dari Huda nih, belum ada ini. MA dari Huda. MA dari Huda yang kanan. Mari sini berkumpul kawan. Oh, oh. Datang, datang sambil tertawa. Selatan, sebelum perempatan, teman siapa nyambut kita? Mari sini berkumpul kawan, datang sambil tertawa. Saya absen dulu. Malam bulan, semuanya teman. Mana tiga banyak? Kita. Emang agak puni. Ini langkah menambut salam. Nah, cepat lari. Hari sini berkumpul kawan. Wow, oh, oh, datang sambil tertawa. Di jambore. Ada sekali lagi tongkatku kawan. Di jambore. Tuangkan rasa perdamaian. Satu, dua, tiga. Yang belum hadir, yang belum saya panggil. Walaupun paling matahari. Dari mana? Berjuta kali. Ada berhasil. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Hari-hari esok ada pemilik kita. Stop ada kebanggaan kita. Ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramula. Salam Ramula. Dua kali, tapi Ramula. Hari ini ada 3 poin untuk kegiatan juga, khususnya di sini adalah bubur gunung. Mungkin ada yang tidak tahu kegiatannya apa itu bubur gunung. Ya, kegiatannya semacam ini. Hari ini memang kegiatan kemarin sudah disetting, yaitu kegiatan hub hari amal bakti ini digunakan untuk diutamakan untuk baktinya kita kepada masyarakat, kepada alam sekitar kita ya. Di sini nanti ada 2 titik ya. Ada 2 titik yang akan kita datangi ya. Nanti kita akan bagi 2 kelompok ya. Dari 2 kelompok nanti silakan dibagi dari masing-masing gugus, dari masing-masing ambalannya dibagi 2.
satu titik nanti ada di Masjid Timur. Masjid Timur. Satu titik lagi ada di utara ya. Utara tapi di atas. Belasan. Itu penggung Angin Pati ya. Di atas ini masih keturunan dari Sunan Giri. Nanti kita akan bakti sosial di sana. Jadi yang di sana kita konsentrasi untuk membersihkan masjid di sana. Alat-alat kebersihan monggo dibawa nantinya. Untuk yang di barat juga sama. Di sepanjang jalan nanti kita relakan yang rusak, monggo kita betulkan di sana. Ada sampah kita bersihkan, sampah kita bersihkan. Di atas juga nanti kita bersihkan. Banyak bawa alat kebersihan. Target kita jam 11, 10 sampai jam 11 kita harus sudah turun di sini untuk persiapan sholat zuhur. Bisa dimengerti? Bisa langsung membagi? Pada kata pembina hormat dan tegak dan wes boleh. Begini, sebelum jenengan eksekusi, sebelum jenengan jadi eksekutor, eksekusi tindakannya eksekutor pelakunya. Nih, tadi manusia sudah salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin jumpa bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin mati.